Pemirsa, kita ke informasi pertama. Seorang pria diamankan di tengah kerumunan jemaah usai melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kemarin. Nah, pria ini diduga tertangkap basah, pemirsa, saat hendak mengambil tas milik salah satu jemaah sholat Id. Sambil diteriaki copet, seorang pria diarak puluhan jemaah Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi tadi. Pria ini diamankan karena diduga hendak mengambil tas milik salah satu jemaah saat selesai sholat Idul Adha. Untuk menghindari amukan dan hal yang tak diinginkan, pelaku digiring oleh jemaah lain untuk diamankan ke pos keamanan masjid. Sementara itu, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan dari pihak keamanan perihal adanya jemaah yang diduga mencopet. Saya belum ada laporan tuh, belum saya dengan keamanan belum ada laporan dari keamanan ke kami. Tapi benar Pak ya, ada yang diamankan tadi Pak ya? Saya belum tahu juga.